Hai guys dan selamat datang. Kali ini anda bersama saya Fazli di acara MWC 2019. Dan di hadapan kami ini ada merupakan peranti daripada LG yang terbaru, iaitu LG G8 ThinQ. Peranti ini menggunakan skrin berukuran 6.1 inci dan menggunakan teknologi LG sendiri, iaitu P-OLED berbanding peranti yang lain. Menggunakan mempunyai resolusi Quad HD, mempunyai resolusi yang amat bagus di sini. Dan kami nampak ianya masih menggunakan ataupun menggunakan kaca pada bahagian hadapan dan belakang dan besi pada bahagian tengah. Yang terdapat di tangan kami ini adalah merupakan warna merah yang amat cantik. Tidak kurang hebatnya, LG kali ini menggunakan chip pemprosesan terbaru daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 85 dengan menggunakan teknologi 7 nanometer proses, menggunakan 6GB RAM dan mempunyai storan dalaman sehingga 128GB. Operating system yang digunakan di sini adalah Android 9 ataupun Google Android paling terbaru yang ditawarkan oleh Google. Kamera pada bahagian belakang pula merupakan 12MP sensor, iaitu kamera biasa, 16MP ultrawide, ini lebih terkenal pada peranti LG sendiri, dan juga 12MP telephoto yang terkenal pada masa sekarang. Bergerak ke bahagian hadapan, jika anda lihat skrin yang bertakuk ini merupakan terdapatnya 8MP kamera hadapan. Bersebelahan dengan 8MP kamera itu merupakan Z camera yang menggunakan teknologi terbaru seperti ToF yang ada pada Honor V20. Tidak seperti Honor V20, antara kelebihan diletakkan pada Z camera pada LG G8 ThinQ ini adalah ia dapat bermain permainan seperti melihat ataupun mengesan pergerakan tangan dan juga badan. Kemudian ia dapat mengesan tangan anda untuk membuka aplikasi sama ada ke kiri atau ke kanan. Kemudian jika anda membuka aplikasi permainan ataupun membuka aplikasi muzik, anda boleh mengawal volume dan sebagainya, dan anda boleh lihat sendiri kawalan tangan anda sedang dikesan. Antara keunikan peranti LG G8 ThinQ ini sendiri adalah ia mempunyai Secure ID yang baru seperti Hand ID. Jadi ia dapat membaca aliran darah di dalam tangan anda, menjadikan ianya sangat unik dan tidak ada lagi di pasaran sekarang menggunakan teknologi seperti ini. Speaker yang digunakan pula masih lagi menggunakan speaker boombox dan juga 3D surround sound, iaitu mempunyai getaran pada skrin supaya bunyi ataupun bassnya lagi kuat daripada biasa. Selain itu, ia menggunakan bateri berkapasiti 3000 mAh, masih lagi agak kecil untuk sebuah peranti mercu. Kemudian paling menakjubkan adalah ianya masih lagi terasa ringan, beratnya adalah 167 gram sahaja. Jadi itu adalah pandangan pertama kami terhadap peranti LG G8 ThinQ ini. Apa pendapat anda dengan teknologi baru yang diletakkan, iaitu Hand ID? Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.